Assalamualaikum teman-teman. Masih di channel Junjoy. Dalam segmen Cari Makan Yuk, lokasi singgah kali ini bernama Kebun Jajan, yang beralamat di Jalan Krukut Raya nomor 34, RT1 RW1 Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok. Yuk kita lihat ada menu apa aja sih di sini. Parkiran di Kebun Jajan ini sangatlah luas, jadi teman-teman tidak usah khawatir karena tidak dapat tempat parkir. Walaupun pengunjung ramai, tempat parkir pasti tersedia. Oh iya, Kebun Jajan ini buka setiap hari loh teman-teman. Untuk hari weekday mulai pukul 10 pagi sampai dengan pukul setengah 11 malam. Dan untuk weekendnya bisa sampai jam 12 malam loh teman-teman. Tapi ingat, tetap jaga protokol kesehatannya. Dan ternyata Kebun Jajan ini sudah berdiri sejak 5 tahun yang lalu loh teman-teman. Dan di sini terdapat 15 kios dengan aneka masakan yang berbeda-beda. Kira-kira menu kesukaan teman-teman ada nggak ya di sini? Yuk kita lihat sama-sama. Ternyata di sini tersedia banyak pilihan menunya loh teman-teman. Seperti nasi goreng, sate, soto, ikan bakar, ayam bakar, ikan goreng, serta varian mie. Dan masih banyak lagi loh pilihan yang lainnya. Ih, sampai bingung milihnya. Kebun Jajan ini juga sudah tersedia live musik untuk menghibur kita yang sedang makan. Keren deh pokoknya. Harga menu-menu di sini sangat bervariasi loh teman-teman. Tapi tenang, harganya terjangkau loh. Kisaran 20.000 sampai 45.000, tergantung pilihan kalian. Selesai makan, kami dipertontonkan oleh salah satu tempat yang menawarkan variasi mie. Ternyata mie-nya dibuat langsung loh teman-teman. Wih, sungguh membutuhkan keahlian khusus. Yuk kita lihat yuk.
teman-teman yang tinggal sekitaran Jakarta Selatan dan Depok bisa mencoba lokasi ini ya. Ingat loh lokasinya, Jalan Krukut Raya. Terima kasih teman-teman telah menyaksikan video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, serta subscribe. Bye. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.